Sementara itu, pada gelaran wisuda sarjana ke-73, wisuda magister dan doktor ke-43, UIN Antasari memberikan penghargaan kepada 7 wisudawan terbaik yang diserahkan langsung Rektor UIN Antasari Profesor Dr. Mujibur Rahman dan Ketua Senat Al-Jamiah UIN Antasari Profesor Dr. Hafiz Ansari. Inilah para wisudawan dan wisudawati terbaik Universitas Islam Antasari yang mendapat penghargaan saat gelaran wisuda sarjana ke-73, wisuda magister dan doktor ke-43 yang berlangsung di kampus 2 UIN Antasari di Kota Banjarbaru. Berdasarkan SK Rektor UIN Antasari nomor 727 tahun 2022, terdapat 7 orang wisudawan dan wisudawati yang ditetapkan dan mendapat penghargaan sebagai wisudawan terbaik. Ketujuh wisudawan terbaik yakni atas nama Panji Ansari dari Fakultas Usuluddin dan Humayro, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan IPK 3,87. Selanjutnya Andi Muhammad Nur dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah dengan IPK 3,86. Wisudawan terbaik lainnya yakni dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab atas nama Munawarah dengan IPK 3,85. Selanjutnya Maimunah dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam IPK 3,83. Nasruddin dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam dengan IPK 3,83. Wisudawan terbaik lagi Dr. Hajah Wahidah, Program Studi Ilmu Syariah IPK 3,70. Dan terakhir atas nama Muhammad Radia Wardana dari Pasca Sarjana Program Studi Hukum Keluarga IPK 3,74. Salah satu wisudawan terbaik, Panji Ansari mengaku sangat bersyukur atas prestasi yang diraihnya dan kesuksesannya ini berkat ketekunannya dalam mempelajari setiap materi kuliah. Ya, kalau tersendiri itu saya biasanya belajar itu dalam 5 waktu. Habis sholat itu saya belajar dari subuh itu, dari sampai maghrib itu pola belajar saya. Jadi setiap selesai sholat itu saya belajar. Dan alhamdulillah dengan pola tersebut itu mempermudah saya untuk mencerna ilmu, kemudian mengingat hafalan dan lain sebagainya. Muhail Banjar TV.